menurut Om Lee speaking, tanggapan pertandingan hari ini gimana? Sangat baik-baik sekali, sangat baik sekali. Kita bisa memenangkan 2 cabang hari yang sama sekarang. Baik sekali sih. Dari sekian banyak atlet badminton yang tadi bermain, siapakah yang menurut Om Lim Swiki yang paling berpotensi menjadi the next Lim Swiki? Semua baik dan punya potensi, hanya selanjutnya bagaimana mereka ya harus melengkapi persyaratannya untuk jadi seorang juara. Menurut Om, kemampuan apa yang harus dimiliki atlet sehingga Om menjulukinya the next Lim Swiki? Ya, banyak seharusnya. Gak mau kalah kalau berganti. Mau capek itu artinya jangan takut capek. Kita latihan yang keras. Latihan kita harus melebihi atlet-atlet lain yang udah senior. Apa lagi? Ya, selain bakat. Apakah masih ada legenda badminton di eranya Om Lim Swiking yang masih terjun ke dunia badminton? Biasanya yang ada yang sering saya ketemu si Christian Hadinata. Sama mungkin lagi perhalangan dia. Terus Arianto Arbi. Iya. Arianto Arbi juga pemain bagus juga. Terus bagaimana tanggapan Om tentang ganda campuran yang dilarang main di SEA Games tahun ini? Saya baru dengar malah. Gak boleh main? Iya, gak boleh. Kenapa? Cuma ada kan kecil aja yang boleh dimakan kan bergu campuran. Bergu campuran. Bukan kan campuran, bergu campuran. Kayak enggak sedih kan? Enggak. Oh, ada yang negara kecil aja yang boleh. Saya enggak ngerti itu. Tujuannya apa ya? Sertanya banyak. Nah, saya enggak ada negara kecil aja yang boleh. Ya, sama katanya ini kan Om Lim udah pengalaman kami di kejuaraan dulu ya udah menang Thomas kali-kali. Kalau saya jelaskan bedanya antara menang kejuaraan dulu sama kejuaraan itu juga ya. Kalau Om Lim kalau ini apa bergu itu lain. Jadi biarpun kita kalah duluan atau menang duluan, kalau belum selesai itu belum menang atau belum kalah. Beda dengan perolehan. Perolehan ya satu-satu kalah atau menang ya udah. Tapi nggak berduaan nggak. Kita kalah, kalau yang lain menang masih bisa menang. Jadi ya harus sampai selesai kalau berduanya. Kalau feel juaranya gitu, feel dapat gelarnya. Beda apa? Ya itu biasanya insting kita lah menghadapi musuh. Mengkalkulasi kekuatan ya kita siapa aja musuhnya siapa aja. Baik perkataan media kita sudah kedatangan 219 putra pemilihan Kudus di badminton ini ada servis teknik servis yang dilarang untuk sementara ya. Spin serve. Koknya dibutuhkan pakai jari. Jadi waktu mendekat kaget itu tidak muter. Jadi susah dikembalikan. Ada masih membuat sambutan dulu dan boleh juga. Tapi sekarang ada teknik lain yang tahu. Oh nggak boleh. Ada cara khusus ya. Iya. Pakai jari di waktu megang. Yang pakai jari di ngontek. Pokoknya muter waktu belum tahu loh anak saya. Kalau dulu kan pegangnya kebalik. Iya, sejak usia di atas, ini di bawah. Kan dipukul bulunya. Tapi bulunya masuk ini. Dulu gak boleh. Kalau dari pengalaman kok itu sempat mungkin gimana? Tanggapan itu sempat juga kan akhirnya. Itu sangat efektif kalau untuk double. Kalau untuk tunggal gak terlalu. Pemain-pemain yang gak biasa dengan splitter itu kan pada protes ya. Dan gak terlalu. Kalau kamu yang kopi sendiri juga adaptasi dengan teknik itu apa? Enggak, kalau saya sih gak apa-apa. Tapi kalau double ya memang gak enak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.